Assalamualaikum teman-teman peternak unggas, terutama bebek packing. Jadi hari ini mau update apa ya nih? Upgrade apa downgrade nih ketemunya? Jadi kemarin kan karena akhir-akhir ini sibuk, sering pergi-pergi dan takut si wadah minum ini kosong. Daripada beli lagi itu sama aja ngisi lagi kan. Nah, jadi solusi aku nih sekarang aku ganti, aku bikin sendiri tadi. Aduh, asik peternak mini modal kayak gini lah, beli wadah minum aja nggak bisa. Maaf rokoknya kelihatan. Jadi pakai galon mineral. Kalau pakai itu lah bisa 5 kali ngisi sehari teman-teman. Kalau untuk sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat sih, cuman berapa hari ini sering pergi-pergi dan terkena istri, ya jadi terpaksa lah bikin kayak gini daripada beli lagi. Enak manfaatin yang ada, kita potong-potong. Kebetulan ini nggak dipakai lagi sama istri, udahlah kita pakai ini galon. Tinggal tunggu habis, mungkin seharian. Ini kan perkiraan 3 liter sehari ganti 5 kali. Jadi pas lah. Ini kan 15 liter. 15 liter sekali ganti kan bisa untuk sehari. Nanti sore ganti, besok pagi ganti lagi. Nah, lihat tuh. Cuman minusnya dia masuk kolong-kolong itu, mandi dia di bawah. Aduh, minum kotor nanti minumnya. Gak apa lah, gak capek. Untuk update-nya alhamdulillah belum ada mati. Kalau bisa gak ada lah. Tuh dia. Oh iya, maaf ya teman-teman, sekarang kualitas videonya agak turun nih karena aku pakai HP satunya HP yang kemarin dipakai itu apa namanya, kemarin tuh penuh memorinya, belum dipindahin ke memori ke flash disk, belum sempet. Terpaksa lah pakai HP yang ini. Kemarin sempat pakai ini ya, aku upgrade pakai ini kan, apa sebutannya, termostat. Cuman kalau malam dia berisik, misalkan sudah 39 derajat tuh kan mati, nah langsung ribut bebeknya. Aduh, gak enak lah aku berisik. Ujung-ujungnya aku langsung sambung lah listrik, gak pakai termostat lagi. Nah itu dia tuh galonnya. Gampang kok masih bikinnya, yang penting izin dulu sama istri. Tuh bebeknya alhamdulillah aktif, makannya lahap, masih sehat-sehat. Tuh, itu bukan kotor ya teman-teman, jadi itu tuh mungkin habis mandi di situ dalam galon. Cuman enaknya pakai ini nih ya, itu tadi sekali ngisi sampai sore nanti ganti. Aku campur Vitacik sama air kencur biar nggak batuk, tapi nggak banyak-banyak kencurnya pak.
cuma untuk ngelegain apa napas dia aja. Soalnya aku beli vitamin untuk napas tuh nggak ketemu di sini. Mau beli online sampai sini seminggu, seminggu bentar lagi turun tanah lah. Gak usah lah, bikin dewek pakai kencur. Aman-aman tuh ngumpul dia. Jadi ini nggak apa-apa teman-teman. Walaupun lampunya panas, nanti otomatis si bebek itu bakal minggir sana, minggir ke sini. Nanti kalau dingin dia pasti nempel sama apa? Sama lampu. Tuh. Nanti bentar lagi aku matiin lah lampunya ini. Lumayan kan istirahat lampunya kan, dari jam 3 sampai jam 5:30, nanti jam 6 baru dihidupin, setengah 6 baru dihidupin, 5:30 sore, jadi malam banget. Takut juga lampunya nanti meledak, tapi enggak lah, aman insya Allah. Makanya lahap kok. Kalau untuk tumpah-tumpah ke bawah wajar lah. Cuman ini belum nemu aku. Serbuk kayu, sekam bakar tuh di sini. Apa penjualnya tuh males nganter, padahal pesen satu pick up tuh nggak mau dia nganter, asem. Ya sudah lah, kita pasrahin aja. Jadi tiap pagi aku kerok bawahnya tuh, tanahnya tuh yang ada telek-teleknya itu aku bersihin, aku buang ke sana ke tempat yang panas, jadi kering langsung ya, teleknya tuh. Sudah selesai dikerok tuh langsung aku semprot pakai apa, pembersih porselen campur Baclean bawahnya, jadi lalatnya itu minim. Ini alhamdulillah lalatnya enggak banyak-banyak amat lah, ada cuman ya enggak parah nih. Atau belum, enggak tahu juga. Mudah-mudahan aman. Ini teman-teman saya salah satu solusi kalau pas lagi sibuk, kalau pas lagi di rumah ya pakai itulah, biar lebih rajin. Habis dicuci isi. Kalau ini kan otomatis kotor, minusnya kotor bawahnya karena dia ada yang masuk, ada yang mandi. Salah bikin lubangnya, asem. Ya apalah, tapi nggak capek. Kalau kenyang tidur, kalau dibangun ini enak kok. Ini nggak sakit mas, kenyangan ini. Aduh, jatuh dia. Kekenyangan. Kelihnya tuh gede-gede tuh, kelihnya apa tembolok. Alhamdulillah waras-waras, kalau kata orang Jawa tuh waras-waras. Alhamdulillah tuh ada yang pakai kacamata satu. Anakku seneng banget megang ini tuh, yang ada mata hitamnya, bulu hitamnya. Wes teman-teman, siapa tahu ada yang mau pakai referensi dari aku. Ini untuk yang lagi misalkan dadaan sibuk, takut kosong. Soalnya ini kemarin tuh berapa terakhir ding, tadi pagi aja habis subuhan, bangun tuh sudah habis airnya. Ujuk-ujuk lah pagi-pagi itu ngisi air, nyampur Vitacik, terus gantung lah capeknya. Terus tuh jam 8-an sudah habis. Terus jam 10 itu mau pergi kan, aku penuhin lagi. Aku penuhin, waktu sebelum aku penuhin jam 10 itu masih segini, tinggal segini. Otomatis lah aku penuhin. Daripada kurang kan, daripada kehabisan. Nah balik tuh jam 12:30. Jam 1 itu habis. Udah lah, mikir lah. Capek amat kalau ganti terus. Bikin lah itu, alhamdulillah.
Ini beberapa jam nih yang ngisi-ngisi. Ya wes ya Mas ya. Semoga menjadi salah satu referensi buat teman-teman peternak bebek packing. Solusi air boros. Jangan lupa dikasih alas kayu apa itu kelebaran alasnya. Kayak triplek 12 mili aja. Pakai yang pas-pasan sama itu aja. Sama galonnya wae kalau mau. Enak tuh biar enggak becek. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.